Nih ya, ini untuk melihat sesuatu yang kecil biar terlihat besar. Iya. Nah, karena di sini ada kacanya. Oh iya, benar. Ya, saya tahu, itu sayang aku ke kamu nggak bisa dilihat pakai ini. Karena kan bentuknya emang udah besar. Adik, Hey, ingat ya. Dan jangan lupa untuk subscribe official GTV, like, comment, and share ke teman-teman kamu. Oke, happy watching. Bila aku sukses, akan ku ingat kejadian ini. Terimalah doaku ya Allah. Dok. Suster. Iya. Saya minta data mana katanya ada suster baru. Iya, jadi. Ada perawat baru ya? Ada perawat baru. Dok. Iya. Saya nggak mutlak kerja hari ini. Kenapa? Lagian dokter mah ada-ada aja, harusnya suster di sini nyari perawat baru. Suster. Sini-sini, kamu lihat deh. Mobil aja perlu ban serep. Buat cadangan. Ya, jadi kalau ban yang lain kempes bisa dipakai ban yang lainnya. Dokter. Dokter, jadi dokter pikir saya bakalan kempes. Enggak. Emangnya saya ban. Maksudnya kalau kamu sakit kan saya punya penggantinya. Ya, dokter, kalau udah begini kan saya jadi deg-degan, Dok. Dok. Kamu emang dokter mau kalau seandainya saya keluar dari the klinik saya bonceng tiga lagi, dokter mau? Enggak. Emang kamu kalau keluar dari klinik mau jadi cabe-cabean? Oh nggak mau dong. Enggak, gini. Yaudah mana biodatanya, saya mau baca-baca. Ini biodata buat perawat baru, dok. Saya bete. Di dalamnya, dok. Mana ini? Bentar ya. Ini, datanya buka dulu. Ini orangnya udah datang. Iya, saya ceritanya perawat magang di sini. Oh, yang Nina Bobo namanya. Nina Zatulini. Oh, Nina. Iya, saya hari pertama kerja ini. Tapi oh, enggak apa-apa. Suster, ya, kalau mau pulang lewat sini. Nina. Iya, minta maaf banget. Enggak apa-apa. Soalnya kan tadi di jalan kan belum jadwalnya pulang. Ya enggak apa-apa kalau ini yang kayak gini sih. Mbak enggak mau ke toilet sebelah sono. Enggak. Kan saya hari pertama. Enggak usah. Kamu kalau mau apa-apa enggak usah ke toilet di sini juga enggak apa-apa boleh. Harus sembang. Bersihin aja enggak boleh di mari. Selamat datang di klinik saya. Iya. Saya dokter di sini. Iya. Ramah banget dokter profesionalis sih. Harus ramah banget itu dong sama karyawan baru. Ini saya kebetulan bawa teman saya juga. Oh ya, perkenalkan. Ini siapa? Saya Surya, dok, dari desa. Saya mau ngelamar jadi direktur di klinik ini. Mana ada begitu? Saya aja dokter. Iya. Saya punya direktur. Kamu ngelamar jadi direktur. Kamu baru masuk langsung jadi atasan saya. Iya. Gak bisa kalau gitu. Ya namanya. Pertanyaannya saya, kalau kamu jadi direktur, direkturnya jadi siapa? Kalau kamu jadi direktur, direktur jadi dua. Iya. Iya kerjaan. Ya udah Pak, jadi apa aja deh. Coba kasih dulu. Saya pekerja keras. Pengalaman kerjanya. Tangguh. Jadi apa ya? Jadi patung gimana? Bilang dong keahliannya apa aja. Saya bisa semua Pak, spuring, balancing, smoothing, catok, kempas datang lagi. Ini klinik. Yang sesuai, ini kan klinik. Kerjaannya yang sesuai sama klinik apa? Saya bisa bela diri Pak. Saya bisa menjaga keamanan dan ketertiban. Oh, kalau gitu kamu jadi satpam? Iya benar. Iya, benar. Jadi security. Mau enggak? Mau jadi security? Ya, tapi ngomong-ngomong itu siapa ya, Pak? Ini saya suster senior, Pak, tapi rencana mau diganti. Ibu. Lo enak banget. Apa? Itu sana. Surya lihat Kartika mirip ibunya peluk gitu, Pak. Boleh hapus ya, Pak? Tambahin aja, gua tambahin WhatsApp. Siapa? Udah ngumpul ya. Yo. Oh. Apa sih? Donat.
Dok, ini mau dibuang di mana, Dok? Lama. Donat dikocok-kocok lemes loh. Mual. Orang kalau dikocok-kocok mual. Woi, muntah baru lemes ya. Ya Rangi. Kalau lu udah kerja di sini, katanya lu enggak mau ke kota. Neng, ini temennya mabuk kali ngelihat saya dipanggil ibu. Bukan teman saya kok. Kok kamu kan? Bukan, bukan teman SD. Bukan teman SD saya di kampung. Ibu saya. Gak ada. Itu gak ada lagi. Marah, marah. Lu sama dia melulu. Kang, Yara. Mak lu kan pernah datang kemari. Mak lu kan berhijab jauh banget sama dia. Lu masa Surya ngeliat lu, mak boleh gua gak boleh liat. Bukan apa-apaan, Dok. Kemarin bintang tamunya Ajis Gagap gak lu kau aku ibu. Ini mas kenapa sih saya dibilang ibu? Saya nih dari kampung nih. Oh, enggak. Kamu kenal sama dia? Enak aja, gue bukan anak kampung, gue anak comblek. Yaudah gini aja, kalian sama-sama kerja aja. Kamu jadi satpam di sini. Nah, udah jadi satpam. Ya. Dok. Kamu jadi OB tetap di sini. Iya. Kamu jadi ibu dari anak-anak. Ya. Pak, saya mau jadi di sini, mau jadi perawat. Enggak boleh. Saya mau jadi perawat di sini, Pak. Jadi perawat. Dokter, kan udah jadi perawat. Saya ngapain? Lu sih nakut-nakutin gua mulu. OB mau diganti, OB mau diganti. Kamu resepsionis. Ayo. Resepsionis baris ya kerja tinggal 2 minggu lagi dong. Udah gak apa-apa. Ada putu, ada pahat nih kartu sehat. Mau bekerja, bekerja yang baik, bersaing yang sehat. Iya. Kamu bersaing gak boleh saling menyatukan. Sehat. Bersaing harus sehat. Kalian tahu bersaing sehat? Gimana? Bersaing sambil makan makanan yang sehat, enggak minum susu. Perasaan saya sih gak enak ya. Bersaing sambil istirahat. Bersaing sambil makan buah itu makanan sehat. Oh, coba ambil buah, ambil buah. Sini aja. Saya aja udah. Coba ambil. Sini. Kita tunggu di sini aja ya. Saya gak suka kerja sama dia, Dok. Kenapa? Mukanya kayak Kang Copet. Jangan berantem. Ini sepatu aja ngambil dari bagasi mobil saya nih. Saya ini udah ngasih, Yoke itu. Oh, ini makanan sehat. Nah, ini makanan sehat. Nih, coba kamu bersaing sambil makan makanan sehat. Nih, ambil. Yang bersaing siapa, Dok? Saya asam urat. Yang bersaing siapa? Saya asam urat, Dok. Nggak boleh. Asam urat. Oh, yang baru kerja. Mau mana pilih? Mau asam urat apa asam ketek? Nih, kamu juga. Ayo. Punya. Punya. Ayo, itu mangga muda. Mangga muda. Mangganya mana mangga. Yang selalu berjalan. Tak pernah mau mengalah. Suster. Iya, Dok. Nah, ini ada tugas apa saya hari tugasnya ini? Kamu pokoknya ini untuk data-data pasien. Oh, ini data-data pasien. Tulis di sini ya. Baik, Dok. Nah, terus satu lagi tugas kamu ke yang harus selalu kamu lakukan ya. Apa itu, Dok? Jangan pernah berhenti mencintai aku. Nih. Tapi apa? Perasaan saya waktu itu saya baca, uh-uh. Job description-nya gak ada untuk harus mencintai gitu, gak ada. Oh, kalau itu mah cuma ekstrakurikuler aja. Oh. Ya. Boleh. Namanya kalau ekstrakurikuler kan boleh dilakukan, boleh enggak. Uh-huh. Kalau dilakukan ya ada nilai tambahan. Oh, baik. Plus. Ya. Nih, ini buat tensi darah. Oh, kalau itu saya tahu, Dok, tapi tahu. Saya gak tahu cara makainya. Cara makainya gini, sini pinjam tangan kamu. Hah? Saya waktu dibilangin katanya yang ngajarin kayak gini mestinya susternya. Susternya lagi ke pulang kampung ke Samarinda jauh. Perasaan kemarin saya lihat masih ada. Enggak, saya aja yang ngajarin, enggak apa-apa. Enggak, Dok, soalnya setahu saya yang ngajarin itu mestinya suster. Oh. Mendingan biar sama-sama enak sama muhrimnya, mendingan. Oh. Iya. Oh, ya udah nih. Nih, pokoknya ini buat tensi darah. Nih, yang ini juga ini mikroskop. Nih ya, ini untuk melihat sesuatu yang kecil biar terlihat besar.
Iya. Nah, oh iya iya. Karena di sini ada kacanya. Oh iya benar. Ya. Saya tahu itu mikroskop. Sayang aku ke kamu enggak bisa dilihat pakai ini. Karena kan bentuknya emang udah besar. Ya. Ya. Tapi justru saya yang bingung itu cara pakai ini loh, Dok. Tuh, makanya kamu enggak percaya sih aku mau ajarin biar kamu bisa. Tapi pakai gimana ya? Pakainya gini. Susternya enggak ada. Udah enggak sama aku aja. Susternya mana? Susternya pulang kampung. Pulang kampungnya kemana? Pulang kampung nih. Enggak usah ditunggu.